Apa bro, Macan, ini ada papi aku katanya mau ngomong sesuatu. Terima kasih sudah datang, papi. Iya, terima kasih, Pak Rama. Saya tahu betul kalau kedatangan saya sangat mengganggu. Tapi saya merasa kalau saya memang perlu untuk ketemu. Saya harus meminta maaf sama keluarganya Boy. Khususnya Pak Wirawan. Dan yang terlebih adalah mamanya Boy, Ibu Marisa. Saya akui saya salah. Itu semua karena saya memang yang melarang Reva untuk berhubungan dengan Boy. Karena saya merasa itu adalah hubungan yang salah. Bagaimana mungkin putri saya yang paling saya cintai menyintai laki-laki yang sama dengan yang dicintai oleh mantan istri saya. Tapi setelah saya berpikir dan saya melihat Reva, ternyata Reva sangat menderita ketika dia berjauhan dengan Boy. Dan akhirnya saya memutuskan kalau saya harus merestui hubungan Reva dan Boy. Namun sayang, di saat saya merestui, itu adalah saat Boy meninggalkan kita. Saya datang kemari. Babe, untuk meminta maaf dengan setulus-tulusnya. Saya salah. Kok mamanya Boy diem aja sih? Tapi bagus deh, semoga dia gak marah-marah. Jadi alasan gue ikut biar dia gak marah-marah berhasil. Ya Allah, kasihan papi. Dia mau melakukan semua ini pasti karena sayang sama aku. Karena papi gak mau mamanya Boy sampai membenci aku. Karena mamanya Boy sedang membenci papi. Minta maaf. Iya pak, sama-sama. Kami juga minta maaf. Ma, saya maafkan. Tidak, Pak Wirawan. Saya malah tadi membayangkan lebih lagi daripada itu. Tapi alhamdulillah, Bu Marisa masih sempat menerima maaf saya. Saya pamit dulu. Saya juga minta maaf, Pak. Biar saya antar. Enggak, enggak apa-apa. Om Wirawan, kayaknya aku pulang juga aja ya. Soalnya kan Pak udah ada di sini. Nanti kalau misalnya ada acara doa lagi, aku kesini. Iya, sayang. Terima kasih ya. Sama-sama. Biar saya ikut antar, Pak. Saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Sama-sama, Pak. Turut berduka cita ya. Om, kenalin ini Tante Farah. Dia tante aku. Oh iya, semoga amal ibadahnya Boy dan dosa-dosanya juga diampuni sama Allah. Amin. Terima kasih sekali lagi ya. Kalau begitu, kita sekarang pamit dulu. Pak Wirawan. Mohon, Rai, Tante pulang ya. Iya, Tante. Guys, gue pamit duluan ya. Nanti sore gue balik lagi ke sini. Hati-hati, Rek. Yaudah, semuanya. Salamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Devara.
Dinda. Oh iya, Dinda. Iya, Pak. Saya. Saya berharap kamu bisa kembali ke kantor dan kamu tolong dihandle semua pekerjaan saya di kantor karena hari ini saya lagi gak enak badan. Baik, Pak. Nanti berkas-berkas yang harus Pak B tanda tangani biar saya dan sekretaris Pak B kirim langsung ke rumah aja. Baik, Dinda. Terima kasih banyak ya, Dinda. Iya, sama-sama, Pak. Dado, ayo kita jalan. Devara udah masuk, Dado? Iya, iya. Iya, Pak. Gak apa-apa, hari ini jadi kacung. Suatu hari nanti, nyonya besar. Dadah. Calon suami.